Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa an Abi Yazid ma'an ibni Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu wa sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaku biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha فقال والله ما إياك أردت فقسمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. Hadis yang keenam dari hadis Riyadhus Shalihin atau ke-66 dari Abu Yazid. Siapa namanya? Ma'an. Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Julukannya Abu Yazid, namanya Ma'an. Abahnya namanya Yazid. Kakeknya namanya Akhnas. Radhiyallahu anhum huwa wa abu wajidu sahabiyun. Ma'an, Yazid dan Akhnas, jadi ayahnya, anaknya, ayahnya dan kakeknya semuanya sahabat. Ya, semuanya sahabat, karena itu disebutkan di situ radhiyallahu anhum. Kalau ayah dan anaknya sahabat berarti radhiyallahu anhuma. Tapi kalau anaknya, ayahnya, kakeknya sahabat berarti radhiyallahu anhum. Ada yang mengatakan bahwa ketiga-tiganya ini, Ma'an, Yazid dan Al-Akhnas, ikut serta di dalam peperangan Badar. Ada yang mengatakan yang ikut serta dalam peperangan Badar hanya dua, yaitu ayahnya dan kakeknya, sedangkan Ma'an tidak. Gala, beliau berkata, siapa? Ma'an. Ma'an berkata, kana abi, ayahku, yaitu Yazid, wa kana abi Yazid, Yazid atof bayan atau badal dari abi. Ayahku, siapa ayahku? Yazid. Kenapa ayahnya Ma'an yang bernama Yazid itu akhraja dananira, mengeluarkan dananir, dinar-dinar atau beberapa dinar, ya, bersedekah, ya tasaddaqu biha, bersedekah dengannya. Di Yazid ayahnya Ma'an membawa uang yaitu dinar dari rumahnya. Ya, beberapa dinar dibawa untuk disedekahkan. Untuk disedekahkan. Lah ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan ini yang dimaksud adalah zakat. Ada yang mengatakan enggak, bukan yang dimaksud zakat, melainkan sedekah tatawu, sedekah sunnah. Lalu diberikan kepada siapa? Ala Yazid fawada'aha inda rajulin fil masjid. Diberikan dinar-dinarnya tadi itu kepada seseorang di masjid. Zaman Nabi ada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan mereka tinggal di masjid atau di sekitaran masjid. Seperti Ashabu Sufah yang diketuai oleh sahabat Abu Hurairah, tinggalnya di masjid. Enggak punya tempat tinggal, enggak punya kerabat, sehingga ia tinggal di masjid.
tinggal di masjid. Lah, kalau mau bersedekah mudah bagi orang-orang yang ingin sedekah. Kenapa? Sudah pasti mereka yang membutuhkan dari sedekah itu bertempat di satu tempat, yaitu masjid. Tinggal ke masjid. Lah Yazid ini ayahnya Ma'an, bawa langsung ke masjid, diberikan kepada seseorang yang ada di masjid. Setelah diberikan sedekahnya Yazid ini ke seseorang yang ada di masjid, fajitu, maka aku datang, yaitu Ma'an. Fa'akhadtuha, maka aku ambil, katanya Ma'an, aku ambil. Apa yang diambil? Dananir, dinar-dinar yang disedekahkan oleh ayahnya. Jadi ayahnya datang ke masjid bersedekah kepada seseorang dengan beberapa dinar. Anaknya tahu, datang anaknya mengambil beberapa dinar yang disedekahkan oleh orang tuanya tadi itu, diambil sama anaknya. Jadi bapaknya sedekah, anaknya ngambil. Lah anaknya ngambil sedekahnya ini bukan karena diperintahkan ayahnya. Karena enggak terima gitu loh. Anaknya enggak terima ayahnya bersedekah. Kenapa? Karena dianggap anaknya butuh, kok sedekah kepada yang lain. Diambil sama Ma'an. Fa'ataitu biha, fa'ataituhu biha, dibawa dinar-dinar yang diambil dari orang yang telah mendapatkan pemberian dari ayahnya tadi itu, biha, dengannya. Jadi datangi orang tuanya, fa'ataituhu, maka aku mendatangi orang tuaku, biha, dengannya. Membawa dinar-dinar tadi itu. Faqala, maka berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, wallahi demi Allah, ma iyyaka, bukan kamu aradtu yang aku inginkan. Maksudnya aku tidak menyangka ini darimu, dan aku tidak mengharapkan ini. Seakan-akan ingin sesuatu dari perbuatan ini, ingin sesuatu pengetahuan, ilmu. Jadi bukan yang dicari uangnya atau yang dipermasalahkan sedekahnya, bukan, tapi menginginkan sesuatu ilmu dari hal tersebut, dari perbuatan itu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya dihadapkan hal tersebut, dibawa permasalahan ini ke Rasulullah, ke Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, laka ma nawait ya Yazid, kamu mendapatkan sesuai yang kamu niatkan wahai Yazid. Yaitu apa? Sedekah. Kamu mendapatkan pahala sedekah sesuai niat kamu. Kemudian walaka ma akhadta ya Ma'nu, dan kamu wahai Ma'an mendapatkan hak, berhak atas apa yang kamu ambil. Jadi apa yang kamu tarik itu kamu punya hak, wahai Ma'an. Ya? Jadi kamu punya hak atas apa yang kamu ambil. Kenapa? Karena Ma'an mengambilnya itu dengan cara yang sahih, bukan cara yang salah. Makanya katanya Nabi, walaka ma'akhata. Dan ini menjelaskan juga bahwa sedekahnya orang tua kepada anak
sekalipun tidak diniatkan sedekah, itu sudah mendapatkan pahalanya. Sebagaimana di dalam hadis sudah dijelaskan oleh Rasulullah, apapun yang diberikan oleh suami kepada istri atau suami apa ayah kepada anak, itu sudah pahala sedekah. Jadi bukan hanya nafkah tapi juga pahala sedekah. Lah hadis ini menjelaskan tentang niatnya. Walaupun diambil oleh putranya apa yang telah dikeluarkan oleh ayahnya, maka orang tuanya itu tidak lepas dari pahala, tidak luput dari pahala sedekah karena niatnya. Seakan-akan kan uangnya balik, seakan-akan kelihatannya balik, walaupun kembalinya bukan kepada ayahnya, kepada anak, tapi orang tuanya tetap mendapatkan pahala dari sedekahnya. Nah, pahala dari sedekahnya yang itu tidak karena diambil oleh anaknya, tapi anaknya punya hak untuk mengambil itu, nah, dengan cara yang benar dan tidak berdosa. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Alhasil intinya dari niatnya, jadi tidak hilang apa yang dilakukan oleh Yazid karena niatnya tulus lillahi ta'ala ingin bersedekah. Tapi kalau orang kita memberikan sedekah kepada orang kemudian kita juga yang mengambil, ini dilarang, dilarang oleh Rasulullah, karena seperti orang yang memakan muntahnya sendiri. Jadi dia sudah makan muntah, diambil lagi muntahnya. Kenapa? Sudah diberikan kepada orang. Tapi kalau orang tua ke anak, diambil lagi orang tua oleh orang tuanya dari anaknya, enggak apa-apa. Tapi kalau kita kepada orang lain, kita ambil, itu enggak boleh. Nah, Ma'an ini bukan Yazid yang ambil, tapi Ma'an, enggak masalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.